Oke, Sobari Channel, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview kafe yang lagi viral ya, yang terletak di Kandang Ampe, Kabupaten Padang Pariaman. Nama kafenya adalah Kafe Ibumi. Seperti yang Sobat lihat, ini adalah bangunannya. Bangunannya terdiri dari 3 tempat ya. Jadi setiap tempat itu menunya beda-beda. Ini adalah bangunan yang kedua. Karena saya lagi mencari martabak Mesir yang ada di bangunan ini, bangunan kedua. Oke teman-teman, simak videonya apa aja yang ada di dalam. Kita masuk ya. Ya, inilah suasananya di dalamnya. Kalau kita mau pesan, kita pesannya di kasir ya. Di sini kita memesannya ya, ada bermacam-macam menu. Nah, inilah menunya dan ada price harganya ya. Saya pesan dulu martabaknya sambil memesan, sambil menunggu pesanan kita. Nah, saya coba dulu keliling-keliling ya, melihat situasinya. Ya, ini adalah di belakang ya, dan yang kelihatan itu adalah bangunan pertamanya. Di depan itu jalan raya. Kafe ini baru launching awal tahun ini ya guys, teman-teman. Kalau dilihat dari list menunya tadi, masih terjangkau lah ya harganya ya. Nah, ini ada teman belakangnya. Teman belakangnya, kalau sore hari kita bisa menikmati ngarai di belakang itu ya. Iya, bangunannya semuanya dinding-dindingnya dari kaca ya. Kafe Ibumi ini tepat di depan Masjid Ukhuwah ya. Dulunya di sini namanya kawasan Malibuanai, sekarang dibuat kafe. Ya teman-teman, kita naik ke lantai 2 ya. Kita lihat dulu apa aja yang ada di sini. Ya, di sini disediakan bangku-bangku. Nah, ini view dari atas ya, tamannya tadi ya. Luar biasa indahnya ya. Bagi teman-teman yang ingin makan dan ingin menikmati suasana, di sinilah sangat kita bisa menikmati suasana ya. Itu di depan itu adalah jalan raya, kita bisa melihat jalan raya. Di depan itu adalah agak ke atas sedikit, itu adalah apa ya, anelen. Ya, ini di sebelah kiri adalah gedung pertama ya, yang pertama sekali dibikin. Suasananya luar biasa di sini ya. Kita bisa makan sambil menikmati suasana.
sekarang orang kalau mau makan, teman-teman, rasa itu tidak nomor satu sekarang. Iya nomor satu, cuman suasananya mendukung juga menjadi salah satu opsi bagi orang yang penikmat kuliner ya. Di sini suasananya sangat enak sekali. Ini dari atas ya. Nah, itu parkiran. Oke teman-teman, sekarang saya turun lagi ya. Mungkin pesanan yang tadi saya minta mungkin sudah selesai dikerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu video di Ibumi, review singkatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Oke, sampai jumpa.